Oke guys, kita ke lokasi berikutnya. Jadi kita lokasinya di Pantai Panjang ini guys, Jalan Pariwisata. Kamu bisa lihat untuk suasana di sini. Kita menuju TKP dan harap maklum bila ada suara-suara berisik, mama lagi pada ngumpul, maklum lah. Lanjut ya. Kita udah mau nyampe guys, katanya lokasinya nggak jauh dari sini. Nanti udah nyampe, lanjut ya. Kira-kira mungkin 50 meter lagi kali ya. Ini suasana untuk di Jalan Pariwisata Pantai Panjang. Kamu tahu dong, Bengkulu punya pantai yang sangat indah, yang sangat keren. Oke, punya namanya Pantai Panjang. A few moments later. Come back to my channel. Oke guys, kali ini aku di TKP berikutnya dan lokasinya di Pantai Panjang. Jadi ini lokasi di daerah Jalan Pariwisata Pantai Panjang dan dia di dekat pas di depan hotel, belakangnya hotel apa ya ini ya? Nanti alamatnya kamu bisa lihat di deskripsi video aku. Dan untuk TKP-nya kamu bisa lihat di seberang sana. Kebetulan kita lagi sama teman-teman kumpul di sini. Jadi ini untuk TKP-nya guys. Ada angkringan 45. Aku direkomendasikan oleh temanku di sini. Jadi kita coba cek ada apa di sana. Apa yang unik? Apa yang unik di sana? Dan let's go. No skip ya. Ini suasana di sini guys, kamu bisa lihat kita udah tiba di angkringan 45. Hai Mbak, see you. Oke, kita lanjut ya guys, ada apa aja di sini? Let's go. Ini suasana untuk di depan. Jadi dia ada dua lokasi, di depan dan di belakang. Dan memang uniknya di sini ada tempat untuk bernyanyi atau karaokean gratis kali ya. Oke, kamu lihat ya guys, angkringan 45. Dan ini suasana untuk di dalam, jadi dia ada kayak lesehan gitu yang suasananya memang asri banget, santai banget. Kamu bisa lihat itu ada Pantai Panjang karena memang lokasinya dekat dengan Pantai Panjang guys. Oke, kita lihat menu apa aja yang ada di sini. Mungkin kita sekedar nongkrong untuk minum atau buat santai ngabisin waktu sama teman-teman aku yang kebetulan kita udah lama nggak jumpa. Kita cek yuk ada apa aja di sini, let's go. Ini untuk minuman ataupun menu ataupun makanan yang ada di sini, kamu bisa baca sendiri. Dan di sini juga disediakan aneka nasi, terus ada tumisan mie dan juga beberapa macam minuman. Jadi kamu bisa lihat ya guys. Nanti aku coba sih untuk ada kolam, kayaknya di situ kolam atau apa ya itu ya.
Dan ini untuk menu minuman. Ada kopi, kopi hitam, kopi susu, cappuccino panas, cappuccino jus, cappuccino jus, susu Fanta, air mineral, bla bla bla. Bisa lihat lah. Oke guys, lanjut. Oh iya, di sini kita udah pesan tadi minuman. Jadi kita cuma pesennya di sini cappuccino es karena tadi kita udah makan kebetulan. Jadi aku sama teman-teman cuma nongki cantik aja sembari buat santai terus duduk cantik, wifi-an gratis, dan kamu bisa lihat tadi di sebelah sana itu ada fasilitas untuk karaoke gratis. Jadi tempat ini mungkin aku rekomendasi juga buat kalian, bagi kalian-kalian yang pengen nongki asik sama teman-teman. Lanjut. Lanjut ya guys, kita coba lihat ada apa lagi di sini. Dan no skip. A few moments later. Oke guys, aku udah selesai di angkringan 45 dan memang malam ini kita cuma pesennya cappuccino es. Tadi kita nyarinya cappuccino jus tapi nggak ada, dan banyak menu yang nggak ada, cuma menunya tadi udah keser. Jadi untuk hari ini, malam ini, untuk konten aku di edisi angkringan 45 bagi is la la.